Nyantai. Khairul umuri awsatua. Oh. Kita melangkah, kita bergerak, ya sederhana aja. Jadi paksakan otak kita. Jangan pun otak makan aja, kalau dipaksakan bahaya juga. Kalau memaksakan diri. Sesuai katanya. Oke. Bila itu big word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bang Dival, jalan-jalan keliling showroom, cari mobil murah, di bawah cepean, di bawah gocapan juga ada. Main telepon aja dari kemarin, Bang Dival main lagi, hah? Iya. Perasaan dong. Baru 3 hari yang lalu. Kangen terus sama Bang Dival saya. Kangen terus. Iya. Selain kangen, mobilnya tiap hari ganti-ganti, berubah-ubah. Insyaallah. Nah itu teman-teman, iya. Bedanya di Al Jaya Mobil Indo, stok baru selalu ada. Harganya murah-murah, unik-unik ya. Dan ini adalah tempat di mana pedagang suka belanja mobil nih. Ada. Masuk ada juga. Jadi buat teman-teman yang niatnya mau pakai mobil tapi sambil jual, sambil usaha, belanjanya di sini aja ya. Nah, bersama Bang AA langsung ownernya nanti dispilkan teman-teman, paling seru. Kita sapa dulu, Bang AA. Apa kabar? Alhamdulillah, Bang Dival. Sehat ya? Alhamdulillah, sehat. Oke, Bang Aal, nambah berapa stok hari ini? Hari ini ada yang masuk kurang lebih di angka 6 unit, Bang Dival. 6 unit? Ya. Oke, 6 unit. Antara lain mobil apa aja nih? 2 baris, 3 baris? Rata-rata mobil 3 baris. Rata-rata mobil 3 baris. Ya, Bang Dival. Banget ya, teman-teman. Dini hari mau beli mobil, cari yang multifungsi. Buat pakai usaha, buat pakai keluarga juga. Betul, ya. Bang Dival. Betul. Bang Aal, boleh dispilkan nih alamatnya di mana? Alamat kita di Jalan Raya Syekh Mubarok, ya. Kampung Kadu, Desa Pete, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Tepatnya di samping perumahan Grand Almas Residen. Oke, siap. Nanti yang mau main kesini dibantu Sherlock aja ya. Lewat nomor WA berapa, Bang Al? Nomor WA saya di 0812-8228-7691. Oke. Atau bisa hubungi 0812-8463-6595. Oke, siap. Nanti terpampang di bawah ya. Tuh. Mobilnya lumayan banyak. Yuk, langsung aja kita spilin. Dari pojok sana ya, Bang Al? Boleh dari sini, boleh dari sini, dari boleh. Pojok yuk. Pojok dulu. Ya, kita update lagi tuh. Oh ya, boleh. Grid Corolla ya. Oke. Ya. Nah, di sini ada Grid Corolla nih. Mobil pemula nih ya. Ya. Nah, ini cocok buat pemotor yang mau hijrah ke mobil. Betul. Harganya nggak mahal-mahal amat. Ya, betul. Nggak mahal-mahal amat. Di bawah gocap ya, Bang Al? Udah pasti. Oke. Ya. Dispilkan dulu nih. Kondisinya bagaimana nih? Oke, Bang Dival. Speknya apa nih? Ya. Ini kita punya Grid Corolla. Tahunnya tahun 2000. Tahun 94. Tahun 94? Ya. Kondisi di mana, Bang? Transmisinya manual. Transmisi manual. Iya, pajaknya hidup. Pajaknya 2024 hidup. Bulan 12. Okay. Interiornya masih orisinil, Bang Dival. Masih orisinil. Ya, masih ngaleng. Masih ngaleng. Ya, cuma dia ada minus bumper depan. Bumper depan? Iya. Retak-retak lah dikit lah. Oh, ngesol-ngesol ya. Ngesol, paling 500 ribuan. Ah, murah ya. Ya. Karena 500 ribuan. Pajak hidup, Bang Al? Pajak hidup, Bang Dival. Pajaknya hidup. Oke. Okay. Surat-surat kumplit, aman. Surat-surat kumplit, aman. Platnya A, Serang. Platnya A Serang, plat mana? A, ya A Banten. A Banten ya? Ya, ini CC yang 1,6 Bang Dival. Oh, 1.600. Ya. Oke. Bang Al jual harga berapa nih? Kita kandasin aja Bang Dival ya. Ya. Kita kemarin kan di konten yang minggu lalu kita belum ada jodohnya Bang Dival. Ya. Kita kasih kandas harga, harganya di angka 34 juta net. Ah, kurang kandas. Udah kandas itu Bang Dival. 9 atau? Kemarin minggu lalu kita di netnya di Bang Dival itu kemarin kalau nggak salah 36 net. Saya turunin 2 juta dari minggu yang lalu. Ya. Ya. Karena saya nggak betah Bang Dival, mobil lebih dari seminggu. Bikin pala 2 yuk. Nggak dapat Bang Dival. 29 nggak dapat. Kor, asli. Tambahin GoPay 29.500. Rugi asli. Kalau nggak 30 pas saya, 30 pas bayar. Ini Bang Dival, kita peren-peren aja. Bila perlu netizen kalau mau datang, saya liatin modalnya Bang Dival. Oh gitu? Ya. Yang penting kita ada buat anak-anak yang kerja aja, kita udah alhamdulillah Bang Dival lah. Oke. Ya, jadi ini. Tadi buka berapa ya? Kandas berapa ya? Saya kandasnya di angka 34 juta net. 34 juta net? Net. Kurangin GoPay lagi dah. Jangan Bang Dival, asli. Ini udah net bener. Udah saya. Modal banget itu. Modal banget. Ya. 34. 34 Bang Dival. Di bawah 35 men. Iya. Ya, masih di bawah 35. Tapi ya. Main kesini masih bisa. Ini enggak nih teman-teman. Udah net Bang Dival. Udah net banget. Ya, udah habis. Udah habis. Kondisi kayak begini yuk. Langsung aja dibungkus ya. Ya 34. Deal. Deal. Langsung merapat. Kita jual apa adanya ya. Jual apa adanya. Ya. Harga murah ini termurah. Oke. Ya. Ini ada Avanza Veloz nih. Ya, ini kita punya Toyota Avanza Veloz, Bang Dival. Tahun berapa nih, Bang? Tahunnya tahun 2015. 2015? Ya. Orisinilan. Transmisinya otomatik. Otomatik. Kilometer jalan berapa, Bang? Kenapa?
Kilometer jalan berapa? Kilometernya 130, Bang Ipal. 130 ribuan. Ya, interiornya masih orisinil. Interior itu masih orisinil, dibungkus cover jok. Ya, ini versi ya. Terkumplit ini. Mobilnya pajaknya panjang 2025 bulan 2, platnya 2029. Oke. Bannya tebal-tebal, Bang Ipal. Bodinya masih mulus, kinclong. Kinclong. Ya. Mantap, mantap. Iya, ini Abang jual harga berapa, Bang? Kita open di harga 135 juta, Bang Ipal. 135 juta open. 35 open. Ya. Oke, 125 dikasih enggak? Ya udah, Bang Ipal gini aja. Ah. Biar cepat sell out, kita kasih tawaran Bang Ipal dah. Berapa kita, tuh? Udah kita netin habis 125 net. Wah, 125 dikasih. Ya, net. Wah, irit berapa tuh ya dari 135? Ceban ya? Ya, porting ceban ya. Porting ceban buat penonton. Ya. Oke, bungkus bawa pulang nih. Biar di luaran sana masih emang cepet 30 pasaran. Iya, pasaran 130, 135 Bang Ipal. Oh iya, iya. Velos ya. Tahun berapa? Tahun 2015. 2015. CC yang 1.3. Oh, yang 1.300 ya? Iya, iya. Oke lah, ya. Sip. Mantap, yang cocok langsung ya. Bungkus main ke Al Jaya Mobilindo. Betul. Kalau kredit bisa, Bang? Kredit bisa. Kredit bisa. Ini DP-nya DP 20 juta, angsurannya 3,8, 4 tahun. 4 tahun. Ya kalau yang 5 tahun, angsurannya di angka 3.300.000 5 tahun. 5 tahun DP aja. DP 20 juta. DP 20 juta. Ya. Oke. Okay. Garansi mesin ini 4 bulan. 4 bulan. Ya garansi mesin. Oke. Okay. Iya 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 iya. Tapi rapi ban masih gondrong ya. Velg Orion ya. Ini kalau Xenia ini baru datang. Ya, ini Xenia saya baru dapat semalam, Bang Ipal. Tahun berapa nih? Ini tahunnya tahun 2018. 2018. Ya. Kan mesinnya otomatis. Transmisi otomatis. Iya, pajaknya hidup. Kinclong. 2024 bulan 7. Ini belum di salon, Bang Ipal. Belum di salon ya, aja udah kinclong ya, begini, Pak. Ntar terima kinclong. Terima kinclong ya. Lebih rapi lagi ya, teman-teman. Lagi. Oke, ya. Platnya A ya. Platnya A, A Banten. A-a. Interiornya orisinil, itu cuma sarung jok. Tipe R. Tipe X Deluxe yang bagus. Oh, X Deluxe. X Deluxe yang apa transmisi otomatis. Iya, iya, iya. Velg otomatis. Udah ada body kit dia, Bang Ipal. Iya, ya, udah pakai body kit. Iya. Udah Android ya? Iya, head unit udah Android. Head unit itu Android. Cuma sarung jok ya. Sarung jok. Ya, interiornya masih orisinil itu. Kilometer jalan berapa nih? Kilometernya, kalau tidak salah, 92.000. 92.000? Iya. Otomatik. Iya. 92.000 di posisi 2 cepet nih. Iya. Aksesoris full ya? Iya. Ada spoiler. Udah body kit. Sekeliling body kit ya. Ban tebal-tebal, baru semua bannya. Tebal-tebal ya, kamera mundur, sensor parking, rear wiper. Ya, wah, ada semua. Ini. Lengkap. Lengkap. Tahun 2018. Pajak hidup? Pajak hidup, 2025 bulan 7 panjang. Oke. Okay. Abang jual harga berapa nih? Kita open di harga 135 juta. 135 juta? Ya, open. Oke, okay, 2018. 135. Gini deh. Ya, Bang. Ini tahun berapa? 2018. 2018, lebih muda 3 tahun dari Avanza Velox. Ya, Daihatsu kan tapi memang CC sama. CC sama 1300. Daihatsu harus lebih murah dari Toyota, tapi ini karena tahunnya muda. Ya. Kita samainnya 125 kayak Avanza Velox. Lebihin Bang Ipala. Hah? Lebihin. Lebihin? Ya. Gopek dah. 125 500. Lebihin sejuta lah, 126 lah. Kurangin 200 lagi. Ya udah jadi Bang Ipala. Nego bensin lagi ya, jadi 125 800. Boleh. Ini boleh. Mobil okay. Cakep loh. Tahan bagus. Terima kinclong. Bisa kredit nanti dibantu hitung di sinilah ya. Bisa ya. Terus kita komunikasi aja. Komunikasi aja. Ya. Oke, sementara diprioritaskan cash only ya kalau. Ya, diprioritaskan kita cash only mobil pun karena kita ngambilnya untungnya tipis Bang Ipal, ya. Kita targetkan cash only. Silakan keliling dulu kalau ya. Bang Aal masih ada yang lebih murah dari Bang Aal. Silakan. Iya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Tapi insyaallah mobil kita di bawah pasar harganya. Di bawah pasaran ya. Ya. Oke. Ini ada mobil Leo. Nah, ini juga baru masuk tadi siang. Tadi malam juga 2 unit nih. Masuk. Warnanya ungu terong, Bang. Ini warna hitam navy kali ya? Hitam navy. Ya, tapi dia kayak hitam, ya, kayak ungu-unguan ya. Kayak ungu-unguan. Ya, tapi mobil ini masih. Ini belum di salon juga ini. Belum di salon. Baru dapat soalnya. Oke. Velg masih Orion ya. Tebal-tebal. Pajak hidup, Bang. Pajak hidup. Terima hidup. Terima hidup. Ya intinya terima hidup aja. Oke, kilometer jalan berapa, Bang? Ini kilometernya 90.000. 90.000 ya. Belum nyampe cepet ini. Full set, Bang Ipal. Full set. Ya. Matic ya? Matic. Matic, kelistrikan lancar. Tipenya tipe E-CVT automatic, tahunnya tahun 2018. Honda Mobilio. Honda Mobilio. Ya. Siap, belakangnya semok banget, montok. Biasanya ya. Mobilio, sini pada penyok nih. Enggak, ini enggak. Ntar ada lesan doang dikit enggak? Iya. Nanti terima saya rapi ya. Perbaiki itu, terima rapi. Oke, okay, siap. Mobil saya jamin, mobil ini bebas laka banjir. Bebas laka banjir. Ya, betul. Abang jual harga berapa nih, Bang? Saya open di angka 140. 140? Ya. Oke, 140.
129 dikasih nggak? Ini Mang Ipal, pasaran orang masih jual di angka 140, tapi saya open 140. Orang rata-rata jual di marketplace dan sebagainya 135 sampai 140. Oke. Tapi di Al Jaya Mobindo saya jual, Mang Ipal, saya kandasin 133 juta net. 133 juta net. 133 juta net. Ya. 129 deh, enggak dapat. Enggak dapat. 130 lempeng, enggak bakal dapat. Enggak dapat, enggak dikasih. Duh bang, gini aja deh, Malang 1000 aja 132. Apa kan dapat bang, kemarin itu saya kanasin. Udah net banget. Udah net banget. Malang 1000 doang bang. Bener asli. Kurangin gopay lagi deh. Ini maksudnya asli. Dikasih. Saya biar cepet sell out aja, mau akhir bulan bang Ipal. Ini udah termurah. Gak dikasih dicek. Nih, 132. 133 net. 133, teman-teman sini masih bisa nego bensin gak? Ya boleh lah kalau bensin. Boleh ya? Saya bener asli bang Ipal, ini jujur aja. Kemarin terakhir 2018 saya jual 140 terakhir. Oke. Okay. Tapi untuk mobil ini saya jual 133 karena mau akhir bulan mau closing. Termurah. Termurah. Oke, okay, sip. 133 masih nego bensin ya. Betul, Bang Ipal. Sip. Nah, ini ada Daihatsu Grand Max Blend Van nih buat usaha ya. Iya, betul. Nah, ini kita punya Daihatsu Blend Van tahunnya tahun 2016. Biar keluar obral aja nih, Bang. Iyalah, kita kanasin aja harganya. Kita speknya dulu nih, Bang. Ya. Kondisi gimana, Bang? Mobil ini kondisi masih bagus, masih layak pakai. Bodinya ngaleng, belum naik gempul. Pajaknya hidup, kir hidup, AC dingin, interior rapi, Bang Ipal. Interior rapi. Ban tebal-tebal. Oke. Okay. Ya. Siap, bagus ya ngaleng nih. Ada AC-nya nggak nih? AC ada, dingin. AC-nya ada ya? Ya, masih ngaleng. Cuman power steering aja nggak ada ya? Ya, karena sisanya yang 1.3. Oke. Okay. Abang jual berapa duit? Kandasin aja, Bang. Kandasin aja, Bang Ipal. Kayak jual 65.500.000. 65.500.000. 500.000. Dapat Daihatsu Blend Van tahun 2016. Pajak hidup, kir hidup. Oke, deal. Nego di tempat aja ya. Oke, siap, Bang Ipal. Siap, masih nego. Ya. Bisa. Nah, ini ada Kijang LGX. Ini baru masuk. Ini baru masuk nih, Bang. Oke, ya. Kijang LGX tahun bukan. Berapa, Bang? Ini bukan LGX. Kijang SGX. Oh, SGX. Ya. SGX ya. Ya, tahunnya tahun 2001 Bang Ipal udah injection. 2001. Rapi ya, tinggal ini ngesol ini. Ya, ada buat sol-sol dikit lah paling 500.000. 500 ribuan ngesol-ngesol ya, tapi overall di bagian bodi interiornya MBTEC rapi, aman. Bang Ipal. Eh? Interiornya MBTEC rapi. Oh iya. Oh iya rapi tuh. AC-nya dingin Bang Ipal. AC-nya udah double blower, udah power window. Muat banyak, cakep tuh. Ya, bannya tebal-tebal Bang Ipal. Bannya tebal-tebal. Ya. Bang Aal jual harga berapa nih? Cash only ya? Ya, cash only ini minus di pajak dua kali. Pajaknya 2023 bulan 10. Oke. Kita open di harga 55 juta. 55 juta. Ya, open. Open. Ya. 44 yuk. Gila aja Bang Ipal, taikin lah. Kita kasih di angka 47 juta dah. Udah, di bawah konsepnya di bawah 35, M45. Berat Bang Ipal. Ini di bawah 45 tipis. 2021. LSX. SGX. SGX. Ya. SGX 2001 loh. Injection. 2001. Iya. 44.500 ya. 45 lah angkut. Kurang Malang Gope doang abang. Bang Ipal. Malang Gope yuk. Ya udah. Ya Malang Gope ya. Ya Bang Ipal. 44.500 nih bawa pulang angkut ya. Siap. Biar cepet Bang, biar mudah. Biar betul, enggak apa-apa. Oke. Ya buat teman-teman biar senang. Siap. Nih. Ada aduh, ini mantan terindah nih aduh. Mantan terindah. Mantan terindah tahun berapa? Tahunnya tahun 2012. 2012. Ini juga biar keluar kandasin aja nih, Bang. Boleh. Pajak hidup enggak? Pajaknya 2023 bulan 11. 2023 bulan 11 ya. Ya, platnya panjang 2027. Platnya panjang 2027. Mobil cakep Bang Ipal ini, AC dingin, bodi masih ngaleng, velg Soluna. Dijual harga berapa nih, Bang? Kita kandasin, kita yuk. Kasih harga 44 juta net. 44 net. Ya. Itu udah net. Udah net, enggak bisa kurang. Enggak kurang sekali, lagi ya, karena harganya di bawah pasar 2012 tuh. Gitu. Oke deh, 44 ya. Ya. Siap. Honda City dijual enggak nih? Cak? Jual, baru dapat ini. Baru dapat ya? Sejam yang lalu baru dapat. Woi, Honda City tahun berapa nih? Tahunnya tahun 2008, Bang Ipal. 2008. Transmisinya manual. Oh, yang manual. Pajak hidup. Kenapa? Pajaknya hidup. Pajaknya mepet. Pajaknya mepet. Ya. Oke. Pajaknya dia 2024 bulan 9, kalengnya panjang 2028. Oke. Dijual harga berapa nih? Kita buka harga open di angka 80 juta Bang Ipal. 80 juta? Iya, buka harga kita. Kandasin. Kita kandasin 75 juta. 75. 69 yuk. Di atas 70. Di atas 70. Ya. 71 aja. Udah 73. Kurangin 1000 lagi 72. Ya udah Bang Ipal, biar cepat sold out baru dapat. Biar sold out ya. Bismillah. Okay. Sip, bismillah. Ya. Nah, ada EcoSport di belakang saya. Ayo kita ada, ayo masuk Bang Ipal. Nah, ada EcoSport ya. 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 Nah, ini teman-teman banyak rupanya di sini. Oh, sebelah situ ya, Bang ya.
Oke, nah ini EcoSport. Tahun berapa nih EcoSport ya, Bang? Ini tahunnya tahun 2014, Bang Ipal. 2014? Ya. Waduh, masih grass ini. Ya, ini tipenya tipe tren. Tipe tren? Ya, transmisinya otomatik. Otomatik. Ya, okay. Pajaknya hidup. Pajak hidup? Ya. Mobil masih nyaman, Bang Ipal. Kaki-kaki senyap. Iya. Matic masih responsif, AC dingin, ban tebal-tebal. Ini ustadz-ustadz banyak yang pakai ini nih. Wah benar, buat dakwah. Benar, iya. Kebanyakan saya ada teman juga daerah Cisoka. Dia rata-rata mobilnya Ford. Ford ya? Iya, dia emang penggemar berat Ford. Iya, Pak Haji yang bininya 3. Enggak, dia satu tetap. Oh, satu, saya tahu sih. Ya. Bang, sini bang. Iya, ya, siap. Ya. Bang, dijual berapa duit, Bang? Kita open di angka 95 juta. 95 juta. Ya. Udah kandasin biar banyak yang beli. Ya, kita kandasin aja lah di angka 85 juta net. Dari? Dari harga 92 juta. Wah, cuma turun 7 juta. Iya. Udah dah, kandasin aja, Bas. Jangan. Di bawah 85? Gak dapat. Di bawah 85 aja? Gak dapat, asli. 83 ya? 84 lah, saya kasih. 83.500 kurangin gopek lagi ya. Oke, sip. Kurangin gopek lagi. Kita lanjut kemana nih? Nah, ini kita kijang. Kijang nih. Kijang kapsul. Kijang kapsul tahun berapa ya, Bangku? Ini kita punya Kijang LGX tahunnya tahun 97, Bang Ipal. 97. Ya. Oke, LGX asli. LGX asli. Interiornya masih orisinil ini, Bang Ipal. Itu cuma sarung jok aja. Panel wood, bludruan, ya. Masih bludruan. Cakep. Ai, dalam mana? Tuh, sarung joknya aja tuh. Wanginya ya. Ini enggak apek ya? Ih, mobil bukan kayak mobil rawatan, Bang Ipal ini. Rawatan ya, kisi-kisi. Power window, AC double blower, mesin kering, Bang Ipal. Widih, bodi masih ngaleng, terang-terang lempeng. Ya, oke. Okay. Oh. Pelek. Oh, ini pelek Krista nih. Aslinya. OEM Krista tuh. Ya. Peleknya. Berapa duit, Bang? Kita open di harga 52 juta. 52 juta. Ya. 52 juta. Bikin pala 4, Bang. Di atas 45, di bawah 50. Di bawah 50. Ya, di atas 45. Di atas 45. Ya. 45.500. 46 juta lah saya netin. Malang gopek doang. Ya udah Bang Ipal, biar cepat out. 45.500. Oke, biar cepat out teman-teman nih. Ya. Aku cakep nih. Kijangnya grass banget ini. Ya. Bicara kondisi ya, teman-teman. Memang ya. Ada yang 35, ada gue pernah nemu. Pajaknya dalam. Ini kan pajak lewat doang. Dalam kondisinya udah boncos. Waduh, enggak. Iya, ini masih grass, masih ngarek. Masih grass ya? Ya. Oke, silakan. Kalau ada yang komen mahal. Ah, itu bicara kondisi lo. Bicara kondisi, pajaknya aja ini 2024 bulan 3. Oke. Bodinya masih ngaleng, interiornya rapi. Masih rapi. Ya udah, ya teman-teman main ke Aljaya Mobil Indo. Iya. Ya. Ini lanjut nih. Ada. Ya, kita ada Daihatsu Xenia M. Daihatsu Xenia M ya. Tahunnya tahun 2015, Bang Ipal. 2015. Oke. Okay. Ya. Tuh, kondisi interiornya masih sangat rapi, Bang Ipal. Interior rapi. Ya. Ini sarung joknya retrim apa? Retrim itu udah MBTEC bagus itu. MBTEC ya? Iya, cakep. Oh iya, mewah ya. Ya jadi enak Bang Ipal yang punya anak kecil apa, kalau di sananya pipis apa bisa tinggal lap aja. Enggak tadi enggak kotor. Iya. Ya. Cuman belum ada double blower ya, Bang ya? Belum. Kalau M belum ada double blower. Mesinnya kering tapi Bang Ipal, AC dingin, kaki-kaki senyap jamin. 1000 cc, Bang. 1000 cc, kita kasih garansi 3 bulan mesinnya. Manual 1000 cc 3 silinder. Iya. Berapa duit, Bang? Kita kandasin aja Bang Ipal, ini minus di pajaknya kelewat, pajaknya 2024 bulan 3. Oke. Okay. Kita kandasin aja di harga 85 juta 500 net. 85 juta? 500 ribu. 500 ribu? Ya. Itu udah net? Udah. Kurangin lagi kok khusus gua. Waduh berapa Bang Ipal? Kurangin 1000 lagi. Ya udahlah biar cepet. Kurangin 1000 lagi ya? Udah gak apa-apa lah. Udah net loh? Udah net. Udah net. 84.500 jadinya. Buka sama orang berapa? Jujur. Ada. Semua orang ke 90 ada? Ada. Ada? Ya. 90? Ya. Ini udah net banget. Udah net. Masih bisa kurang 1000 ya? Iya. Jadi 84.500. 84.500. Ya. Gas. Oke. Okay. Sip. Nah, ini Avanza nih. Ini ada Avanza. Avanza tahun berapa nih? Ini kita punya Avanza G tahunnya tahun 2015. 2015. Ya, transmisinya manual. Transmisi manual. Ya. Pajaknya terima hidup Bang Ipal. Pajaknya terima hidup. Ya. Interior masih original itu cuma sarung jok aja. Sarung jok ya. Ya. Oke, okay, rapi sih. Double blower ada. Ya. Pajak hidup. CC 1,3. CC 1,3. Ya. Pajak hidup. Pajak terima hidup. Pajak terima hidup. Oke. Cek dulu sebelum membeli, teman-teman. Jangan terburu-buru. Nih, Avanzanya mulus sekali nih. Oke. Bang, ini, ya. ini masih bisa kredit kan, Bang? Bisa semua. Ya udah nanti dibantu hitungannya, Bang. Ya, pasti. Ntar tinggal kontak saya aja, ntar saya kasih simulasinya. Oke. Ini Abang jual harga berapa, Bang? Kita kanasin aja ya. Ah, kita jual harga 121 aja dah. 121. Ya. Kurang lagi, Bang.
Bikin buntutnya belasan. 116.500. Enggak gitu. Apa, 2015 ini. 2015. Iya, pajak hidup, termin hidup. Udah. 118 deh. Gini aja kita bikin 120 net aja lah. Di bawah 120 yuk. 119.500. Jangan ada 500 ya, 119 boleh aja ya. Boleh, deal. Oke, sip. Ya. 119 juta nih, murah banget. Ya. Ya. Itu pojok Aila, Agia. Oh, Agia. Iya. Sana yuk. Ayo, Agia. Nah, ini dari belakang sini. Dari belakang sini abangku. Nah, ini ada Toyota Agia nih. TRD nih. Tahun berapa ya? Maaf. Bang, ini Agianya tahun berapa, Bang? Ini kita punya Agia TRD tahun 2014. 2014. Ya, transmisinya otomatis. Transmisi otomatis. Interiornya udah kayak hotel bintang 7. Bintang 7. Waduh, empuk bener. Warna-warni nih. Ya, rapi yang bintangnya. Rapi. Ini yang ya suka. Setirnya masih kulit jeruk, Bang Ipal. Nah, begini, setirnya masih kulit jeruk. Emang kilometer jalan berapa? Kilometernya 100 kecil. 100 kecil? Ya. Wih, 100 kecil ya. Matic aman, Bang? Matic aman, responsif. Kaki-kaki aman semua, Bang Ipal. Bodinya masih kaleng. Oke. Okay. Dia pajaknya aja mepet bulan 10, 2024. 2024 bulan 10 mepet. Oke. Berapa duit nih? Pajaknya kisaran di angka 1,7-an. Oh, pajaknya 1,7-an. Ya. Abang buka harga berapa? Saya kandasin aja. Kandasin langsung? Ya. Berapa? Biar ditujuan pada senang, ya, kita kasih 86 juta aja. 86 juta. Kurangin 2.000 lagi. Jangan. 84. Nggak dapat. Konsepnya dibikin 85. Yuk, di bawah 85. Ya, biar cepat sold out, kita kasih 84.500. 84.500? Ya. Malang gope doang, Bang. Ya udah dah, kita kalah aja buat Bang Ipal mah. 84 ya. Ya udah, deal. Oke, sip. Agia. Dapat Agia lo, murah. Dapat Agia. Di bawah pasar orang jual 90 juta. Iya sih, 90. Kita jual 84. Yang 105 juga ada. Iya, makanya 105. Kita biar netizen pada senang. Ya, tuh, ya, udah kandas banget ya. Yuk, kita ke bagian sono masih ada ya. Siap. Bang, misalkan nih. Iya, betul. Mau tukar tambah. Iya. Tapi nambahnya pakai motor bisa? Oh, bisa banget, jangan kalau motor, Bang Ipal. Apa? Yang punya ternak kayak sapi, kerbau juga bisa. Kebo bisa. Bisa dong. Tukar kebo bisa. Iya. Aduh, tuh bisa, iya, ya, guys. Tukar kebo, tukar kambing. Iya. Bang Al punya kandangnya soalnya. Bo punya. Punya ya. Iya. Aduh, nih ada Honda Freed nih. Ini Honda Freed, Bang Ipal. Tahun berapa nih? Tahunnya tahun 2012. 2012. Iya. Oke. Okay. Tipenya tipe tertinggi nih, Bang Ipal. Tipe E PSD. Oke, ini joknya udah retrim nih. Iya, joknya udah retrim, rapi tapi Bang Ipal. Bodinya masih ngaleng, otomatis, AC dingin, tembus dari belakang. Kilometer jalan berapa, Bang? Kilometer kalau tidak salah ini Bang Ipal 140-an kalau enggak salah. 140-an kilometernya. Ya. Double blower belum ada. Ya, karena 2012 Bang Ipal. Iya, udah captain seat, ya, seven seater ya. Iya. Surat-surat aman, Bang ya? Aman, dokumen lengkap. Dokumen lengkap. Pajak hidup enggak? Pajaknya mepet 2024 bulan 10 Bang Ipal. Oke. Iya. Ini Bang Al jual harga berapa nih? Kita sih open di harga 135, Bang Ipal. 135? Iya, open. 127 dikasih nggak? Gini aja, Bang Ipal, biar cepat sold out, kita kasih aja lah. Ya, kita kasih. Kasih 127? Kasih, biar cepat sold out. Oke. Nah, 127 masih bisa nego nggak? Paling masih kita goyang. Nego bensin, Bang Ipal. Nego bensin? Ya. Oke lah, ya. 127 dapat Honda Freed tahun 2012. Ya, tipe tertinggi lagi. Tipe tertinggi. Ya. Ini kalau nggak salah pasarannya masih di 140-an orang ya, jual 130, ya. 135, ada yang 140. Ada yang 140 ya, bukan ya, harga betul. Ya. Ya. Iya, harga plus masih kita menegak. Kasih garansi mesin 3 bulan, Bang Ipal. 3 bulan. Garansi gak. Mesin. Masih bisa kredit kan? Bisa. Beli kredit bisa? Bisa. DP 20 juta, angsurannya 3.900. Oke, okay. Siap. 3.900. Geser lagi. Ya, CRV. Ini ada Honda CRV. CRV tahun? Tahun 2009. 2009. Ya, dia minus di pajak aja 2 tahun. Minus pajak 2 tahun ya? Ya. Per tahunnya berapa nih? Per tahunnya dia kena 3,7-an. 3,7 juta ya per tahun. Interior rapi. Jok masih rapi. Bodi ngaleng. Bodinya ngaleng. Ya. Mantap. Oke, belakangnya semok. Kaleng masih lembang. Ya. Beuh. Berapa duit, Bang? Kita open di harga 93 juta aja. 93 juta. Ya, betul, 93 93. Juta. Ya. Bang, dibikin pala 8 lucu kali. Bisa bisalah biar cepat sold out kita bikin di atas 80 juta, di bawah 90 juta. Biar cepat terbang ke konsumen. 84 dikasih enggak? Lebihin gope aja, Bang Ipal. Hah? Kita jadiin lebihin gope aja. Lempeng aja, Bang, buat saya, buat ya udahlah, Bang Ipal, ya, biar cepat sold out. Kita kasih 84 ya? Juta bawa Honda CR-V Ciamik. Oke. Okay. Tuh satu lagi tuh ada Toyota Rush. Ya, Toyota Rush tuh. Bang, biar keluar, Bang. Iya, adalah kita kanasin lah pusing ya, kita nih. Pusing kan? Yo. Iya. Nih, yang murah-murah aja nih.
Nih, kita punya Rush. Toyota Rush tahunnya tahun 2013. Transmisinya manual. Dari sinilah. Pajak hidup. Oh, pajaknya hidup. Iya, oh, setirnya masih bagus. Oh iya. Joknya orsinil, itu cuma sarung jok, kaki-kaki aman, ban tebal. Ban tebal. Iya. Oke. Kisi-kisi AC masih rapi. Masih rapi banget, Bang Ipal. AC-nya double blower. Double blower. Wih, pintunya masih blub. Iya. Redaman karet pintunya masih tebal. Betul, betul, Bang Ipal. Ras kode ya. Spoiler, roof rail, sensor parking ada semua. Bannya masih tebal. Cakep nih buat pulang kampung ya. 1500 cc penggerak roda belakang. Irit ya, irit. VVT-i irit ya. Abang jual berapa nih? Kita kemarin berapa sih harganya? Aja. Kemarin kita harga 122. 122? Ya. 122 ya. Ya. Pasaran sih cepet 35 kemarin ya, betul. Yang kayak begini. Ada yang jual 130 benar. Yang 130 betul. Dan bahkan 140 ada net nego-nego ya. Ya. Nego-nego di 137 ya. Betul, ini betul, 122 kemarin saya buka 122 harga netnya. Kandasin aja Bang biar keluar Bang. Ya, kita kandasin aja lempengin biar jangkar ya. Biar netizen minat kita kasih di angka 120 juta net. Wah, 120 juta. 116 ya. Enggak dapat jauh. Ini 2013. 115. Itu pasaran 2011. Iya, tapi lucu Bang, rame Bang. Wah, ini mobil termurah Bang di pasar. Iya, termurah. Itu 2013, 120 juta pajak hidup manual. Kurangin murah. Kurangin 2000 lagi 118. Jangan ya. Bang Ipal. Kita gini aja kurangin kopi dah. Udah lempengin aja dah 119. Ya udah, deal Bang Ipal. Ya, deal ya. Ya. Oke. Okay. Sip. Sip. Mantap. Mantap. Oke, okay, teman-teman. Ya. Sebenarnya sih masih ada di gudang ya? Ada di gudang. Kemarin yang udah banyak sell out juga yang di gudang. Yang di gudang mungkin banyak. Kita apa? Review 3 hari lagi lah. 3 hari lagi kita main ke sana ya. Ya, betul. Oke, okay, dan itulah beberapa mobil stok baru yang ada di Aal Jaya Mobil Indo. Ya. Teman-teman, mudah-mudahan rezekinya bagus. Amin. Sehat selalu. Amin. Bisa kebeli mobil sekarang juga. Amin. Di Aal Jaya Mobil Indo. Amin. Tolong dikawal ya, Bang. Okay, pasti siap. Yang terbaik harganya. Sudah Bang. Pasti, karena mobil-mobil kita dari tahun tua, tahun muda, atau sedang pun kita bergaransi Bang. Bergaransi ya. Cuman garansi itu tergantung tahun. Contoh kayak mobil Great Corolla, kita garansi mesinnya 1 bulan. 1 bulan, oke. Okay. Panser Pelos 4 bulan, seninya 3 bulan, dan sebagainya lah. Oke, okay, siap. Ya, ya, semoga Bang Aal sukses selalu ya. Amin Bang Ipal. Terima kasih banyak ya. Jaga kesehatan ya. Bang, pasti, pasti. Oke, okay, semoga selalu sukses. Nambah cabang ya teman-teman. Bang Aal biar mobil-mobil yang dijual murah tuh stoknya semakin banyak ya teman-teman. Amin. Bingung milihnya ya. Amin. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.